Hello guys, welcome back to a bonus episode of Minecraft Diary. Aku sebenarnya aku baru pas upload satu video episode 14 dan nampak kayaknya footage aku hilang. aku record masa aku nak buat XP farm ni. Dia aku dah perangkat ke separuh. Aku nak record yang belakang ni. Yang belakang ni aku nak record. Lepas tu masa render ke masa apa ke footage aku hilang lah. So episode ni aku nak terangkan sikit macam mana benda dia aku buat. Let's get on to it. So semalam aku nak, masa tu aku terangkan dalam bucket ni ada lava. Okay, hati-hati ya, ada lava ya. Kalau aku tekan button ni, dia akan keluarkan lava dan masukkan balik lava tu. Aku tak ada suara. So 1 2 dia keluarkan lava dan masukkan balik. Maksudnya, boleh tak aku sekejap, please, sekejap, diam-diam, aku nak terangkan. So, maksudnya okay. So, maksudnya first pulse, masukkan dia kena kat dispenser ni, so dia keluarkan lava. The second pulse, dia akan tarik balik lava ni, so 1, 2. So cara buat dia senang je. Saya ada button, ada kat block, akan powerkan block ni dan dia akan powerkan repeater dia. Repeater ni akan dipowerkan lah. So senang sikit. Mana button tu? As you can see, dia akan powerkan button ni sekali. Button ni akan powerkan piston dan pasir ni. Dan masa pasir ni power, dia kenakan piston, piston power. So pasir ni akan naik ke atas. Example, dia akan tolak ke atas, jadikan dia short pulse. Dia akan pendekkan pulse tu. Kalau kita tengok repeater kelas sebelah sana pula, dia ada menyala sekejap je. Yang ni adalah pulse shortener, P-L-U-R-S-E. Ya, aku tak kerti je. Pulse S-H-O-R-T-E-N-E. Okay, layan lah. Pulse shortener, dia akan pendekkan pulse ni. So ke sini akan powerkan pasir ni dan akan powerkan redstone ni juga. Akan powerkan benda ni, masukkan dalam ni. Lepas tu akan powerkan yang atas ni. So senang cerita, yang pertama, tick yang pertama adalah wire ni lah. Dan dia akan masukkan, dia akan keluarkan, dispensekan apa tu, lava ni keluar. Secondly, masa kita powerkan benda ni, powerkan block ni, redstone torch ni akan mati. So yang keduanya adalah apabila button ni terkeluar, baru redstone ni hidup balik dan akan powerkan lagi dispenser ni supaya lava tu masukkan balik ke dalam. So itu sajalah. Senang je, pendek je, kau boleh buat sendiri, tak susah pun. The second thing I want to talk about is that hari ni aku baru lepas post, aku bukan baru lepas lah, masa aku kerja tu ada something happen kat Minecraft group. So ada something yang boleh katakan kurang hajar jadi kat Minecraft group tu. So aku nak ceritakan sikit lah. Sebelum tu aku nak masuk ke masuk ke Nether, dan sambil aku masuk Nether tu aku cakap lah. So kejap eh, kita akan pergi Nether jap. Lepas tu nanti dah kita sampai ke Nether tu, aku akan cerita apa jadi kat Minecraft group tu. Pasal benda macam ni memang tak akan nampak pada zaman-zaman je lepas. Aku nampak kat zaman ni je, budak-budak sekarang yang terlalu kurang ajar dan tak reti nak hormat orang lain. Jaya. So we are here in Hypixel, Hypixel server. Sekarang ni aku tak nak marah sangat. Aku memang tahu budak-budak macam ni memang wujud kat dunia ni. Tapi aku just, kalau boleh aku nak tenangkan diri sikit lah. Hari ni banyak sangat benda terjadi, so aku nak cakap dengan cara yang tenang dan cara yang korang boleh faham apa aku cakap. Sekarang macam ni, Tadi masa aku tengah kerja, aku ada lah tengok handset je. Masa pergi toilet tu aku tengok lah handset. So macam ada dua atau tiga orang, dia macam komen aku lah. Dia macam tulis kat Facebook, dia cakap, "Weh Lim, ada orang photoshop muka kau, lepas tu buat meme." Aku cakap, "Oh okay lah." Tak kisahlah benda tu. So aku check lah kat Minecraft group, ada yang tulis muka aku. Aku ada gunting rambut. Lepas tu masa aku gunting rambut tu, rambut aku tengah panjang, aku masih suka botak. So orang gunting rambut tu macam potong lah tengah-tengah lah. Dia ambil razor tu, dia potong tengah-tengah terus. So macam
nak kelakar lah tengah-tengah botak patah kanan kiri dia rambut. Lepas cakap, kalau gitu, kalau gitu apa kata orang kedai tu cakap lah, apa kata kau potong sebelah tu biarkan sebelah je. Aku cakap, wow, okay, memang tak pernah pernah buat macam tu. Nanti patut aku buat lah macam tu. Aku potong rambut sebelah, lepas tu biarkan rambut sebelah lagi ada. Aku tak gambar lah, patut aku post kat Facebook macam for fun je lah. Bukan ni nak nak serius ke apa ke. Aku tak kisah apa orang nak retweet, repost benda tu ke, nak cakap-cakap smash macam, wah kau bodoh betul lah aku tengok sebelah je. Itu aku tak kisah. Tapi masalahnya masa aku masuk ke Facebook tu, masa Minecraft, Minecraft Malaysia group tu, aku nak cakap tak nama dia. Sekejap eh. Okay. Lepas tu aku nampak lah diorang crop muka aku, lepas tu tulis okay then ke ataupun whatever ke, mindfuck ke apa-apa ke. Aku tak kisahlah tu. Itu macam okay aku boleh terima lagi lah. Diorang just buat lawak, bukan lawak kat aku tapi lawak kat muka aku saja. So macam okay tak apa, tak apa. Aku boleh maafkan diorang. Tapi ada satu sampai satu satu tahap ni, diorang sampai ambil muka aku, lepas tu photoshopkan dia, combinekan muka aku dengan muka binatang. Muka binatang. Bukan dia muka biasa, muka binatang. So aku, macam yalah marahlah. Siapa tak marah kalau photoshopkan muka aku dengan muka binatang? Kan? Macam itu kira kurang hormat lah. Muka aku, muka manusia, ya Allah buat aku ni, dikombinkan dengan muka binatang. Kalau korang rasa macam itu just for fun, aku tak tahulah macam mana korang boleh hidup. Aku tak nak marah. Aku memang tak nak marah pasal aku tahu. Aku buat video ni untuk cari rezeki, untuk happykan korang dan happy dia aku sendiri. Tapi benda ni terjadi, aku terpaksa juga buat video. Aku terpaksa cakap-cakap dengan korang pasal korang ni sekarang dah kurang hajar. Umur korang baru 13-14. Ada yang message aku umur ni 10 tahun tapi dah berani cakap aku dengan kau. Dulu zaman dulu masa aku kecil, masa aku budak-budak lagi, jap aku mute kejap. Masa budak-budak ni nak cakap aku pun tak berani. Nak cakap aku, engkau dengan orang lebih tua dia aku, aku langsung aku tak berani. Tapi sekarang budak-budak umur 10 tahun message kat aku, oi, kau umur berapa? Oi, apa khabar? Oi, oi, mana salam dia? Mana beri salam dia? Mana hormatnya? Mana agama dia? Semua tak ada. Dah semua dah jadi kurang hajar dah sekarang ni. Pasal mak bapak manjakan sangat. Jadi macam ni lah. Hafiz Safwan. Haris Safwan, salah nama. Haris Safwan. Photoshop muka aku dengan muka binatang. Dengan muka binatang. Okay. Lepas tu cakap, wey, you mad bro? Hey, why so serious? What the fuck are you thinking about? Kau tengah menghina aku. Lepas tu kau cakap, wey, just for fun. It's just trolling, man. Seriously? Seriously, guys? Even though kau budak lagi, alasan kau tak matang, tak semestinya kau tak hormat orang lain. Tak semestinya kau tak payah dengar cakap orang lain. Aku tak matang. So orang budak tak matang, bunuh orang aku tak matang. Jangan jadi bodoh lah. Jangan jadi bodoh. Itu aku cakap. Dan geng-geng dia lain macam Strange Cookies dengan Azmil Arif Ismail, aku akan linkkan diorang. Backup, backup Haris Safwan. Pasal cakap lawak aja. Eh, it's just for fun, man. You don't have to be so angry about this. Kenapa kau post benda bodoh tu pun? Ah, kalau kau nak, kalau kau nak apa, takut orang kutuk kau, kenapa kau post benda gambar yang macam tu? Oh my god, ya Allah, tenangkanlah hati aku ni. Aku tengah kerja ni tapi aku baca komen-komen yang cakap aku yang salah. Aku yang bersalah. Cik masa jap, panjang juga borak ni. Aku juga yang bersalah. Pasal dia cakap aku yang terlalu sensitif pasal orang photoshop muka aku dengan muka binatang. Gabungkan muka aku dengan muka binatang. Yes, yes, I'm angry. I'm angry because kau photoshopkan muka aku dengan muka binatang. Kalau kau membaikkan, menghandsomekan muka aku ni, lainlah cerita. Sekarang ni kau tengah menghina aku. Lepas tu kau backupkan budak ni. Tak tahulah. Aku tak tahulah. Aku tak tahu apa nak jadi dengan Malaysia sekarang ni. Budak-budak zaman sekarang semua ambil alasan troll, T-R-O-L-L, troll tu sebagai alasan diorang nak buat lawak. Okay? Diorang ambil alasan prank untuk melupakan bahawa dia telah mengenakan atau mengecikkan hati orang lain. Diorang rasa perkataan troll, prank itu boleh
cover balik apa yang diorang telah buat. Zaman dulu dah tak ada macam ni. Zaman dulu orang hormat orang tua. Sekarang pasal Facebook, pasal YouTube, semua dah tak ada hormat dah. Semua kurang hajar dah sekarang ni. Aku tak nak cakap banyak lah. Nak marah banyak-banyak pun naikkan darah aku juga. Nanti mesti ramai orang unsubscribe. Mesti orang unsubscribe aku punya channel pasal benda ni. Tapi aku tak kisahlah. Walaupun aku cari rezeki dengan YouTube, tapi aku kena beritahu juga, yang hormat ni tetap hormat. Tak kira kau umur berapa, tak kira kau laki ke perempuan, tak kira kau matang ke tak matang, kau kena hormat orang. Tolong guys, tolong. Aku nak apa yang aku cakap ni bukan just aku mengamuk. Aku bukan nak cakap kosong macam ni je. Sampai ada footage tengah play kat belakang tu. Korang betul-betul, betul-betul sedar yang korang tu ada agama, yang korang tu ada orang lagi tua dari kau. Aku, engkau, itu perkataan untuk orang yang dah betul-betul, orang kata dah hormat, dah macam dah betul-betul rapat, baru kau cakap aku dengan kau. Masa first episode aku cakap saya, pasal saya masih orang baru, baru nak perkenalkan diri, baru nak cakap hai nama saya. Dan ni video aku, bukan dia, oh aku Lin, hormat. Ingat tu. So harap-harap korang berubah lah lepas ni. Aku tak tahulah nak cakap apa.